Pada suatu hari di bulan Ramadan, Ucok sedang duduk termenung. "Huh, lapar banget. Mau makan tapi lagi puasa. Kalau nggak puasa, udah beli nasi Padang aku ini. Nasi Padang, nasi Padang." Tiba-tiba teman Ucok datang. Oke. "Assalamualaikum, Cok." "Waalaikumsalam, Son. Kamu puasa nggak, Cok?" "Ya iyalah, Son. Mana mungkin aku nggak puasa." "Wih, mantap, mantap, mantap. Semoga puasa kita full 1 bulan ya, Cok." "Iya, Son. Amin, amin." Beberapa jam kemudian, ya bro, sudah beberapa jam kemudian bro ya ceritanya. Ucok sedang menunggu waktu maghrib. Maghribnya masih lama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Oke, saatnya berbuka puasa. Oke, Ucok, sudah aja Ucok. Waktunya berbuka puasa. Ucok pun langsung berbuka puasa, bro. Nyam, 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 nyam. Beberapa menit kemudian, nyam, 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 nyam. Hehehe. Alhamdulillah, akhirnya kenyang. Yeay, mantap kenyang. Saking kenyang ya. Nggak bisa gerak nih. Waduh, nggak bisa gerak sih, Ucok. Ke kamar aja deh, tidur dulu. Ucok pun langsung tidur hingga lupa sholat tarawih. Aduh, Cok, kok lupa sholat tarawih, Cok? Gimana, Cok, nih? Ah, aduh, 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 aduh. Keesokan paginya, waduh, langsung pagi, bro. Sahur pun tidak si Ucok nih, bro, ya. Waduh, kring, 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 kring. Suara alarm, kring, 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 kring. Astagfirullah, sudah pagi. Oh, no. Wah, gimana nih? Hari ini nggak puasa deh. Cuma sehari doang, nggak apa-apa lah. Waduh, nggak puasa pula Ucok. Ucok pun memilih tidak puasa pada hari ini. Namun sejak saat itu, Ucok mulai malas dan selalu bolong puasanya. Waduh, Cok, Cok, gimana Ucok ini ya? Beberapa hari kemudian, buset dah, baru makan pizza kayak dia bro ya. Aduh, Cok, Cok. Ah, kenyang sekali makan siangku. Waduh. Tiba-tiba, Sony datang. Waduh, ada aja si Ucok ini. Lo, Cok, kamu nggak puasa? Eh, Sony, kamu tahu dari mana? Itu mulutmu, pelepotan saus tomat. Saus tomat ya mulut ya? Wah, ketahuan deh, waduh. Pelepotan saus tomat. Kenapa kamu nggak puasa, Cok? Aduh, Cok, mana si Cok ini? Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin sih. Aku nggak bisa nahan lapar, Son. Ada nggak puasa yang nggak bikin lapar? Namanya puasa pasti lapar dan haus lah, Cok. Semua orang yang berpuasa juga merasakannya. Oh gitu ya. Yang penting besok kamu harus puasa lagi, Cok. Ya udah deh, Son. Naik ke motor. Oke, bro. Ternyata Ucok gak puasa bro ya, baru makan pizza bro ya, ketahuan karena mulutnya belepotan saus tomat. Belepotan saus tomat ya, kerjaan. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, aku mau intro legend dulu bro ya. Oke, mak bro dan mak bro, kembali lagi dalam channel apa bro? Channel apa bro? Channel kesayangan kita bro, Tukang Game, Tukang Game, Tukang Game. Dan kali ini bro, aku mau mainin game tadi bro ya. Dia tentang si Ucok di bulan Ramadan dan dia ternyata ini tidak puasa bro ya. Aduh si Ucok, si Ucok baru makan pizza deh kan. Mulutnya pun meleputin saus tomat. Jadi langsung aja kita naik motor mau ke pulang ke rumah lo gitu ya. Oke Ucok, let's go Ucok. Kita pulang ke rumah Ucok ya, naik motor MU. Motor MU? Maksudnya motor FU. Motor MU. Alhamdulillah motor MU. Gitu. Ucok, Ucok, kenapa nggak puasa Ucok nih ya? Jangan ditiru ya bro ya. Gak bagus Ucok ini bro, ditiru gitu bro. Gak puasa pula bulan Ramadan. Kan puasa itu wajib bro ya. Oke, dia sap. Sampai juga ke rumah. Di dalam kamar. Aduh gimana ya, males banget puasa. Kenapa sih harus puasa? Merepotkan saja. Ah, daripada stres, aku tidur aja deh.
Z, tidur lagi Ucok. Z. Ucok pun tertidur lelap. Z. Tidur Z. Malam harinya. Waduh, udah malam harinya ya. Tiba-tiba, waduh siapa datang nih bro, tiba-tiba bro, waduh. Tiba-tiba, buset. Hah, ada setan bro. Waduh bro, ada setan bro. Aku malaikat maut kesini untuk mengambil nyawamu. Waduh. Jangan, saya belum siap mati. Waduh. Kau harus masuk neraka karena tidak puasa. Tolong, beri saya satu kesempatan lagi, tolong. Tidak bisa. Waktumu telah tiba. Wah, iya kocok. Asyik kocok. Sekarang akan kucabut nyawamu. Datangi malaikat baru, cok, bro. Ah, tolong, ampuni hamba. Tolong. Hah? Cuma mimpi. Oh, cuma mimpi. Rupanya bagus loh, bro, ya. Ah, aku harus bertobat dan bertemu Pak Haji. Ayo, oh, cok, jumpa Pak Haji kita, cok, ya. Aduh bro, keluar rumah. Oh, oke okay, bro ya. Untung cuma mimpi cok. Oh, nasib baik lah cok, masih mimpi kok cok ya kan. Aduh, itulah bro ya. Oke okay, bro, jangan kita nggak puasa bro ya kan. Asyik rasain ya cok, didatangi malaikat maut ke dalam mimpi tadi kan. Naik ke motor dan untunglah cuma mimpi bro ya. Ayo cok, jadi kita harus bertobat cok ya. Mumpung masih ada kesempatan, mau Pak Haji. Ayo bro, ayo kita konsultasi dulu sama Pak Haji bro ya. Wah, ini bro ya. Datang malaikat tadi mau mengambil nyawa si Ucok bro. Kayak terasa sangat nyata tadi bro ya. Bisa aja itu apa bro ya, emang karena itu tadi untuk gara-gara si Ucok emang gak puasa, jadi si Ucok ini dikasih hukuman kayak gitu ya. Keren bro ya kita. Waduh, salah harus berusaha salah jauh. Itu lucu, kosong seneraka cok karena tidak puasa tadi kata malaikat mukne kan. Harus masuk neraka karena tidak puasa. Iyalah pula ya kan. Orang puasa dia enak-enak makan pizza siang-siang pula tuh ya. Mana rumah Pak Haji nih bro? Harus kita rumah Pak Haji bro. Berkonsultasi apa yang sebenarnya terjadi pada kita ya. Untuk sekalian untuk inilah membimbing supaya mau tobat Ucok tadi ya. Bagus lah bro, mau tobat Ucok tadi bro ya. Saya ada niat baik ya dia bro. Ucok pun menceritakan semuanya kepada Pak Haji. Jadi begitu Pak Haji. Masya Allah, itu teguran cok. Berarti Allah masih sayang kamu. Iya pula ya, masih sayang Allah bersama Ucok. Oleh karena itu, berpuasalah dan perbanyak amal soleh. Yes. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Haji. Yes. Sejak saat itu Ucok pun tobat dan mulai melaksanakan semua kewajibannya. Alhamdulillah bro ya, udah tobat Ucok bro. Tamat, TAMAT, tamat bro. Yes, mantap ya. Diom barokah bro ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bro semuanya bro. Yes. Mission Pets respect. Mantap sekalian bro. Oke lah bro ya, jadi gitu aja lah bro ya video gue kali ini bro. Video tentang siapa bro? Tentang si Ucok bro ya, yang tadi bro tidak puasa dan Ucok pun mendapatkan akibatnya bro ya. Akibat tidak puasa dia pun akhirnya ditegur bro ya, dengan cara dimimpikan ya dia. Datang malaikat maut yang menjemput nyawanya. Untunglah bro, itu cuma mimpi bro ya. Dan Ucok pun masih sempat bertobat, alhamdulillah. Makanya cok, mau besok harus puasa bro ya. Gak boleh lagi bolong-bolong cok ya. Sama kayak kita bro ya, gak boleh kita bolong-bolong puasanya bro, harus kuat bro ya. Oke lah, jadi gitu aja. Kalau kalian suka dengan video gue kali ini, bisa di apa bro? Bisa di like, subscribe, dan komen, serta share teman-teman lo semua video tukang game kali ini. Jadi gitu aja, sampai jumpa di video-video tukang game selanjutnya. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, bye-bye. Mantap. Peace.